Oke, Bray, kembali lagi di Ratu Orang Nyetir. Ada pertanyaan dari subscriber, bagaimana cara putar balik di jalan yang semi raya atau jalan raya juga? Oke, di depan ini ada putar balik, coba saya putar balik. Loh, payungnya kebalik, Cak. Yeah. Khusus mobil, payung. Saya tas mumbul kena angin. Ini ya, Bray, putar balik itu prinsip kerjanya kita bisa kembali arah. Tapi tidak semua putar balik itu pakai full putaran, tergantung dari taman yang ada di samping kita. Ya ini, habis saya putar satu putaran, saya kembalikan lurus lagi. Terus kita cek kiri, kiri aman, kita fokus lagi ke tujuan. Loh, ini satu putaran tok loh. Tidak sampai full putaran. Jadi jangan beranggapan bahwa setiap putar balik full putaran ya. Resikonya itu kena pintu belakang, gores, penyok gitu, Bray. Terus di depan saya mau putar balik lagi. Tak cepetin ya, Bray. Oke, Bray, ini sudah nyampe putar balikan, saya mulai rating. Saya turunkan ke gigi 2. Gigi 2 saya buka koplingnya pelan-pelan sampai lepas. Dari sini lakukan perlambatan, mulai putar setir karena jalannya sudah melengkung ketika sudah sampai spion ya. Oke, dari sini cuma setengah putaran ini, Bray. Oke, tinggal ngecek kiri. Masuk dari satu karena berhenti. Saya nyari getar aja biar bisa langsung jalan, biar pemula bisa ngikut. Oke, lepas rem, kasih gas, tinggal ditambahin setir sedikit. Oke, tujukan ke lajur kanan. Udah, Bray. Begitu, Bray. Nah, sekarang saya akan coba untuk putar balik di jalan raya dengan taman yang lebih sempit. Ya. Kita cek apakah masih butuh putaran penuh gitu ya. Oke, Bray, sebelum mencapai putar balik, ini jalan yang membingungkan. Mas, ini enaknya dari kiri apa dari kanan? Kalau sudah terlanjur di kanan ya berarti kita beloknya melebar ya. Contoh nih saya dari kanan ya. Kalau dari kiri gampang, tinggal masuk kiri. Dari sini saya harus melebar, tidak boleh langsung potong kiri. Tinggal cek kanan aman, kita masukkan langsung lajur ke tengah. Lajur tengah, saya mau putar balik, maka dari sini rating kanan, sisakan serong sedikit ke kanan, kita mulai masuk lagi ke kanan. Gitu, Bray. Jadi kalau udah terlanjur di kanan dari awalnya tadi, sebaiknya kita beloknya melambung, melebar. Oke, dari sini saya mau putar balik ya, Bray. Oke, gasnya saya lepas, saya masukkan gigi 2 sambil lakukan perlambatan. Nah, ini tamannya lebih kecil. Bahu saya sudah lewat dari trotoar, saya mulai putar. Nah, ini berapa nih? Satu putaran sedikit ya. Satu putaran lebih setengah. Udah? Gitu kan? Mobil ini memiliki 1/3/4. 1/3/4 putaran. Banyak banget, Bray. Nah, saya cuma butuhnya sampai satu, hampir setengah. Gitu ya. Oke ya, Bray. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.